Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem menyebut Nasdem optimis Partai Demokrat tetap mendukung Anies sebagai bakal capres. Terkait mimpi SBY, Nasdem mengaku santai karena itu hanya mimpi. Ini disebutkan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya yang menjelaskan jika Nasdem tidak mempermasalahkan mimpi SBY. Willy menyebut Nasdem santai karena itu hanya mimpi dan tidak di dunia nyata. Partai Nasdem optimis jika Demokrat tetap mendukung Anies sebagai capres dari Koalisi Perubahan bersama dengan Nasdem dan PKS. Ya namanya mimpi ya, kan kita hidup di dunia nyata, no problemo. Toh satu kereta itu juga bisa dibayangkan ya, tetap dalam satu spirit membangun Indonesia lah ya. Membangun Indonesia ini kan tidak cukup hanya satu partai, dua partai, satu koalisi, dua koalisi. Kita harus bersama-sama untuk memajukan politik kebangsaan kita. Ini yang selama ini sesat pikir, oh seolah-olah yang bertanggung jawab terhadap kebangsaan ini hanya partai penguasa saja. Semua kita bertanggung jawab.